hari ke-17 di Kota Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Panan TV. Salam Cihuy. Gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Anyway teman-teman, jadi hari ini adalah hari ke-17 proses pembangunan rumah Desela teman-teman. Lebih tepatnya sekarang hari Senin tanggal 22 Juli 2024 guys ya. Seperti biasa aku mau update terkait pembangunan rumah Desela dari pagi sampai sore hari ya. Ada aktivitas apa saja dan sudah sampai mana progres di hari ini? Penasaran kan? Jadi kita langsung terobos saya laci. Udah man, udah yang panjang man. Taruh depan. Sini. Iya berdiri. Nanti dibuat depan. Iya pada ya. Teras. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oh teras. Belakangan tadi. Atap dulu yang gede-gede. Kita ngapain sih? Tenang sih Pak Dek, tenang aja. Thank you.
Tandris. Awas, bawa patah. Ada kabel enggak? Enggak. Gua enggak bisa ngeliat, woi. Man, woi. Sini, Man. Preman pensiun. Alright teman-teman, jadi ini sudah proses naik ya, naik asbes. Yang kasar yang di bawah. Iya. Ah, kameramu belum on lo? Ya. Ya. Coba ini taruh bawah dah. Ini yang konten ini. Ini kamera siapa sih? Kok gelap ya? Dilelang kayaknya bang. Dilalang 500. Jadi gelap ini. Dia tuh. Oke, ini gelap gini. Ya rusak ya? Ya rusak. Kepanasan ya? Oh iya kepanasan. Kepanasan ini, kepanasan. Emang udah mati? Udah mati. Enggak kelihatan. Enggak nyala. Overheat lah. Trial. Enggak nyala. Coba trial Bang. Nyala enggak? Nyantung. Tapi bohong. Enggak nyala. Ya udah enggak percaya. Udah mati, bro. Kepanasan ini seriusan. Enggak kepanasan enggak lah. Ini memang belum kepencet tadi ya. Oh, enggak ngangkam. Iya. Enggak ngangkam. Ya. Enggak ada kan mati kan? Iya. Ya. Kamu naik. Usuk sama buwung ya. Buwung tuh yang buat atas genteng itu teman-teman tuh. Itu ada sekitar 20-an. Dan di sini juga sudah ada usuk ya. Nah, ini usuknya udah datang. Alhamdulillah. Dan tadi kita sudah mulai pemasangan asbes bagian belakang. Kenapa pemasangan asbes bagian belakang dulu? Kenapa Bapak Kek? Kita tanya sama Bapak Kek. Bapak Kek, apa? Mau nanya. Ya. Tadi kan kita kehabisan usuk ya. Jadi sekarang tertunda ya. Udah datang ya alhamdulillah ya. Betul. Habis itu ntar kira-kira pemasangan genteng setelah itu ini pemasangan apa? Ini diselesain dulu. Selesain dulu ya. Iya. Oke, bagian udah atas lah ya, udah adem ya. Udah kelas semua sini, ya deretan sini. Baru saya ngerjain itu depan, ntar biasa langsung bisa diatapin sekalian. Oh gitu, oke siap. Itu kan bongkar usuk itu yang depan, mau ditukar usuk sama ini. Usuk depan bongkar, kenapa bongkar. Tuh Bapak kayak? Kurang panjang, iya. Yang mana bagian sebelah kiri apa bagian sebelah kanan? Kurang panjang sini. Sebelah kiri? Iya sebelah kiri, kanan. Oh sebelah kanan. Kalau menghadap sana kanan. Menghadap sana kanan ya, sebelah kanan ya, oke. Sini kiri.
Oke, jadi sebelah kiri itu kurang panjang ya Bapak kayak? Kurang panjang. Makanya mau dibongkar dan diganti gitu ya? Diganti, ini tukeran buat itu teras ntar. Oh teras, ya, yang depan pintu ya? Iya, bongkaran ini buat teras ntar. Oh gitu, jadi sambungan lagi gitu ya? Enggak sambungan. Enggak? Kalau ini enggak sambungan. Oh oke. Berarti tinggal bagian situ ya. Ini makan dulu yuk. Iya. Dajan, ini ada ayam bakar loh, enak loh sumpah. Oh enak, tenang aja Pi. Iya tenang, masih dagdikduk. Ntar saya aku nggak mau di sini lama-lama. Aku udah diracunin Bapak kek. Nah kita lanjut update ke dalam ya teman-teman. Di bagian dalam alhamdulillah ini sudah mulai adem ya. Duh masya Allah. Kemarin tuh di sini panas banget guys, apalagi waktu aku gali ini. Wah panasnya pol sumpah. Tapi sekarang alhamdulillah ya Rabbil alamin, masya Allah, subhanallah. Ini suatu saat nanti bakalan rumah nyaman banget sih ya, rumah layak, selayak-layaknya, masya Allah. Anti hujan, iya sih anti hujan ya, anti hujan, anti bocor, bahkan anti banjir lah, masya Allah. Ini tinggal nunggu tahap-tahap, step by step ya. Ini alhamdulillah sudah terpasang tuh asbesnya. Tadi sudah terpasang yang ukuran 3 meter tuh ada berapa lembar ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5-an lah ya. Apa 4 ya? Sekitar 4 atau 5-an ya teman-teman. Yang sudah kepasang untuk yang 3 meter yang panjang-panjang. Tapi untuk bagian belakang nih yang berapa meter ya? Lupa aku. Wah dia lebih panjangan yang 3 meter, kayaknya ini yang lebih pendek sih, sekitar sudah full sampai sana ya. Alhamdulillah, masya Allah pokoknya lah. Ini semua berkat kalian semua, buat hamba-hamba Allah, para donatur semuanya, dan supporter-supporter CAA lah, support-supportnya kalian semua penonton. Wah, doa dan inilah. Semuanya lah, ini terima kasih banyak banget buat semuanya yang sudah berpartisipasi membantu membangun rumah Desela menjadi lebih layak lagi ya. Ya harapan kita kedepannya semoga suatu saat nanti Desela menjadi anak yang pintar terus bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya. Amin ya rabbal alamin. Ini suatu saat nanti, ini di saat nanti sudah jadi rumah ini ditempatin di apa ngaji ya, buat ngaji, buat beraktivitas yang baik-baik, suatu saat nanti ini amal jariahnya bakalan terus berjalan ya, sumpah. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi ini siang-siang tadi setelah kita sudah naikin asbes-asbes yang ada di situ, ini bapaknya lanjut lagi untuk memasang reng ya teman-teman. Nah, nanti reng yang di sini bakal dipindahin ke sana dan ini diganti yang baru. Bisa naik? Bisa. Bisa ge? Nah di atas juga bapaknya sedang masang rengnya guys. Oik masang usuk ya. Karena yang sebelah CD itu bakal dipindahin. Nah kita coba lihat tuh untuk ke dalam. Nah ini ke dalam, padahal ini baru bagian belakang, sumpah demi apapun adem guys, sudah sampai sini adem ya. Memang mataharinya tuh mayoritasnya dari sana ya, dari ujung sana mayoritas apa cahayanya gitu. Pasti panas ya, kalau panas itu dari sana. Jadi ini bener-bener gak habis pikir, adem banget sumpah. Entah ya, mungkin karena kita sudah merasakan panas beberapa hari ini, terus kita merasakan ademnya yang seperti ini gitu, yang sepoi-sepoi gitu. Jadi kita menikmati guys, jadi nikmatnya tuh tiada taranya, masya Allah. Makanya kenapa kadang bapaknya suka minta es krim manis, memang buat kesehatan tuh kadang nggak bagus gitu, cuman kita nggak tiap hari guys, nggak tiap hari sih. Maksudnya apa ya, maksudnya nggak terus-terusan gitu, dan bapaknya juga minumnya kan nggak terus-terusan.
kadang kalau udah ini capek turun. Tuh, memang panasnya di situ benar-benar panas banget ya. Bapak kek, panas gak? Ngapusi lah. Panasnya benar-benar panas ya, sumpah. Lihat. Enggak mau enggak kan nanya hawanya panas enggak? Udah terbiasa ya. Sing penting semangat ya. Semangat mangan lagi. Esnya udah ada. Memang ah mantep ini. Ini nanti rumah udah jadi benar-benar mantep sih. Subhanallah.